Syak. Hari ni kita nak buat tukar dia punya polarizer. Dia punya skrin ni dia jadi mengelupas. Aku dah beli dah polarizer ni, 32 inci punya polarizer. Nanti kita buka cover TV ni dulu. Lepas tu sekali kita buang dia punya polarizer hak lama hak rosak ni. Kita ganti bau. Macam mana nak buat? Okey, tengok video ni sampai habis. Kalau yang mana yang belum subscribe, tolong subscribe, share, like. Barang-barang yang kita perlukan inilah benda ni. Apa benda dia tahu ni? Tujuan dia tak lagi kita nak tarik polarizer macam tu. Lepas tu ni pisau. Aku beli barang ni dalam Shopee. Ni kain dia bagi sekali satu set ni. Dalam Shopee dalam 30 lebih macam tu. Jadi benda ni je lah kita pakai. Sekejap kita tengok macam mana kita nak guna benda ni. Aku dah buka dah cover ni. Cover belakang ke cover depan. Lepas tu sekejap lagi nak kena buka dia punya cover tepi. Okey, kali ni proses dia kita akan buang polarizer lama ni yang jadi berkudis ni. Kita proses pembuangan lah. Ini dia punya pisau. Itu. Pisau ni dia duduk terkalih je. Dia kena kalih balik sebab pisau ni dia tutup. Dia tutup dia pisau duduk belah dalam. Jadi mana ni? Ubah ke depan. Tutup balik. Ini dia punya skru duduk dalam ni. Oi. Dia punya nak. Okey, nah, ini polarizer yang lama. Okey, kita akan cuci dia punya gam-gam dekat sini. Dekat skrin ni dia ada gam. Jadi kita cuci gam ni menggunakan air sabun. Ada nak kucing ke mana? Tanah kotak orang apa ni? Oh, putih. Ingat yang aku.
Apa tu ya? Apa tu? TV. Tanyalah ya guna laptop. Nak cuci ni. Cuci gam ni. Tu lah yang abang beli tu. Apa tu? Kalau hangpa tak guna hak ni pun hangpa boleh lah guna pisau pelik, tapi risiko sikit lah nak kena tonyoh tu. Hak ni dia tak kena tekan sangat. Tonyoh, tonyoh bila. Ya. Hak ni kain ni ada bagi sekali ni. Kain ni boleh kita lak habuk lah. Dengan lak habuk. Bagi banyak lain kot ni. Okey, proses pemasangan polarizer. Kalau dah clear apa semua kan. Okey, baru kita buka pasang. Nah, ni pasang macam pasang tinta juga. Guna gaya sabun. Eh, tepi dek, tepi. Eh, masuk mata pedih ni nak teriak lah. Dia ada gam bawah ni. Lepas tu kita semok dia punya ayam sabun ni dekat gam. Aku first time buat ni. Tak apa elok kok. Aku tempek. Tak semudah ABC ya tempek benda ni. Boleh lah.
Kalau ha buat snip buat sendiri tu okey lah. Daripada nak upah ni mahal kot ni, lebih ni 200 setengah tu.